udah senang kompetisi ikut ini ya. Tolong supportnya ya. Ya, ya. Saya bantu. Hai. Ini waktu dia teliti buat baterai, dia rakit ini. Ini rakit buat baterainya. Ini waktu di IPB kemarin. Ini waktu dia hidupkan lampu. Ini juara pertama waktu di Brawijaya nih. Bang, terkait informasi anak kita yang menang Olimpiade ini seperti apa nih Bang? Bisa Abang jelaskan sedikit Bang? Ya, dari sebelumnya juga memang dia pernah mengikuti Olimpiade Fisika, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional juga. Terdahulu sering dapat medali emas, ada juga menjadi terbaik. Dan belakangan ini dia Abang beradik itu ikut Olimpiade yang pertama di penelitian yang di SCBC Brawijaya di bulan 1, berhasil juga dapat juara pertama, dan yang terakhir ini di ITS, di Institut Teknologi 10 November ya, di Surabaya, juga berhasil mendapat yang terbaik pertama. Ini memang hobi fisika atau gimana Bang? Dari SMP sudah nampak. Dia hobi untuk fisika dan matematika itu. Berarti udah sejak lama ikut-ikut Olimpiade ini Bang? Sudah, dari mulai kelas 1 SMA. Dan yang adiknya juga ngikut ini untuk KSN juga, mewakili SMA Negeri 1 Matauli. Yang keduanya bersekolah di SMA Negeri 1 Matauli. Nah Bang, kalau dari kita Bang, dari keluarga seperti apa Bang? Mendukung gak perihal anak kita yang sering ikut Olimpiade ini Bang? Iya, sangat mendukung dan syukur memang anaknya juga hobinya ke situ. Ya, syukur alhamdulillah memang ya, kita maunya juga anak kita ini ya bersemangat dan berprestasi lah. Nah, Bang Abang kan sebagai bintara Polri ini Bang, apakah anaknya ini punya ketertarikan juga di polisi atau seperti apa Bang nanti ya Bang? Cita-citanya kemarin memang ada menuju menjadi anggota Polri, tapi ada juga niatnya mau menjadi peneliti. Jadi kita lihatlah nanti yang mana yang kira-kira Tuhan berikan. Bang, gimana ya ke depan ini Bang? Kalau saya, ya, kami orang tua mendukung kemana yang dia lebih nantinya maunya, ya kita dukung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.